buah dari pohonnya ini ceritanya, stroberi. Manis. Ini saya ngambil yang paling ini aja, bawa aja. Kita petik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik buat teman-temanku yang selalu hadir di channel Azahra. Terima kasih sudah hadir terus. Pokoknya mantap, saling support pokoknya. Alhamdulillah. Hari ini marmutnya udah pada lapar, mau dikasih makan dulu, dan saya udah dapat ini rumput banyak. Nah, sambil ngasih makan marmut, saya juga mau ngecek tanaman ini, tomat sama tanaman apa itu ya? Oh, timun. Timunnya udah besar-besar, teman-teman. Dari yang dulu sudah pernah saya upload, sekarang sudah besar-besar timunnya. Sebelum saya ini ngecek timunnya, saya ngasih makan marmut dulu yo. Soalnya udah nungguin dari tadi, ngelas banget. Mute udah pada gagal fokus kabeh. Udah lari ke sana, lari ke sini. Wes. Mau nyobain ngasih makan dari sini. Ayo ngasih makan marmut dari pinggir aja. Wes. Wes, rame nih. Cek ke dalamnya. Ngumpul. Ngumpul kabeh tuh. Kasihan bayi ya. Ini di brukna bayi kayak gini main pada ngumpul. Pada ngumpul kan pada senang dideleng kayak gue. Ush. Ada yang naik, ada yang masih ngumpet malu-malu. Oh, marmute. Enak banget ini rumputnya, kasih dikit-dikit aja dulu. Lumayan kenyang, tinggal ini tidur. Nah, soalnya kalau marmut ini tidurnya jarang-jarang, lebih banyak ini makan soalnya marmut. Wah. Makan kan dari tadi kenyang, rumputnya udah habis, saya baru pulang langsung kasih makan dulu ini. Si makan marmut sudah. Waktunya ngecek tanaman saya. Nih, lumayan subur-subur kan, tomatnya banyak nih. Ini saya juga nyobain nanam alpukat. Sudah mulai tumbuh. Serinya juga udah tinggi, lumayan. Timunnya ini, nih. Satu pohon ada dua ini. Ini yang pertama, lumayan. Yang kedua besar kan, iya lumayan tuh, mantep bro. Padahal saya cuma menggunakan pupuk dari kotoran marmut tuh. Udah berbunga juga tanaman tomatnya nih bro. Oh, subur-subur, alhamdulillah. Nih serinya juga sudah jos tinggi. Tomate ya mantep ini, kalau udah berbuah banyak ini, tuh kembangnya banyak juga, mantep oke. Gak penasaran lagi, yang kedua tempatnya nih, timunya udah berundul. Yang di bawah masih kecil-kecil nih, padahal cuma dua polybag. Banyak banget buahnya nih mas bro. Wis ini tanaman stroberi saya sudah merah nih mas bro. Mantap nih, biar nggak penasaran saya mau nyobain rasanya ini. Kita petik aja nih. Dis. Wah, ini bijinya banyak banget. Makan buah dari pohonnya ini ceritanya, stroberi. Manis. Mantap.
Yang kedua, saya mau nyobain timunnya yang sudah besar intinya. Nih. Ini saya ngambil yang paling ini aja, bawah aja. Kita petik aja. Kita bersihin dulu dan kita cuci. Setelah kita dicuci, waktunya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu loh, manis, mantap. Jumbo. Pokoknya panen buah dari pohonnya itu langsung dimakan kayak gitu, mantap, manis. Enak kepol. Masih banyak yang harus dipanen nanti. Cobain. Di samping doyan, ini juga lagi lapar. Enggak pahit belakangnya. Mantap, manis. Nyobain ngasihin ke marmut, pasti doyan kayaknya nih. Baru aja sebentar langsung habis. Enak banget. Jangan ragu-ragu, doyan ternyata. Baru aja 5 menitan juga belum ada, ini langsung habis. Dan lapar apa kencot marmute, kayak yang punya juga lagi lapar kencot. Pulang kerja belum makan ya. Nyobain yang kedua. Seperti biasa dicuci dulu. Yalah. Sebelum kita di ini makan, cuci dulu. Dicuci waktunya kita dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mimot. Bersama-sama makan timun. Oh, dijumbo juga. Mukbang. Mau makan rumput. Saya kasih lagi lah. Lumayan banyak ye. Buat stok makan marmut. Sampai enggak kelihatan. Makan yang banyak mut. Jangan kasih kendor mut.
malamnya udah pada nungguin, minta dikasih makan lagi, tinggal dikit. Yo, serbu. Siapa cepat dia akan kekenyangan. Malu-malu gak kenyang, keburu habis sama temennya. Oh, yang gede malu-malu.